Halo Indonesia, bersama YouTube channel Thomson Cyrus. Hari ini weekend, jadi saya meliput berbagai informasi tentang infrastruktur, tentang pelayanan publik bersama anak-anak saya ini, dua orang, Mika si cantik, si centil. Halo Mika. Bersama Abang Jared. Bersama Jared Mau, dan kita akan sambil jalan-jalan kita akan meliput berbagai infrastruktur. Tetap ikuti video kami dan tetap semangat Indonesia dan kerja keras. Siap. Ini pekerjaan pembatas jalan ya, di bawah tol Jakarta Cikampek yang tol layang. Jadi konstruksi di sini sudah selesai. Cikunir menuju tol Jor. Posisi saat ini dari Cikunir menuju Jatiasi. Dari Jor masuk ke arah tol Jagorawi ya. Dari Jakarta menuju Bogor ini macet parah. Tol Jagorawi dari Jakarta menuju Bogor macet ya. Hari Sabtu biasa orang-orang yang mau pergi ke arah Puncak dan juga ke arah Sukabumi. Ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019. Ini di kedua arah, dari Jakarta menuju Bogor dan dari Bogor menuju Jakarta. Ini posisi di arah Cibubur ini sangat macet ya. Sebelah kanan juga macet. Dari arah Bogor menuju Jakarta. Setiap hari di daerah Jabodetabek otomatis overload ya. Satu-satunya cara terus-terusan harus membangun infrastruktur, baik itu jalan tol maupun jalan non tol. Selain itu, transportasi massal harus betul-betul diprioritaskan, seperti LRT, MRT dan juga KRL ya. KRL kalau bisa juga jalurnya harus diperbanyak, dibuatkan jalur-jalur baru bila penting. Selain itu double track ya, harus diprioritaskan untuk mempercepat semua pergerakan-pergerakan daripada manusia di daerah Jabodetabek. Posisi di Cibubur, inilah ending dari LRT Cawang menuju Cibubur. Di sini dia akhirnya. Itu dia, nanti mungkin suatu saat akan diperpanjang hingga ke daerah Bogor ya. Tapi untuk saat ini masih sampai di sini, depo terakhir dari LRT Jabodetabek yang berhubungan dengan Cibubur. Ini Bogor, Kebun Raya ke kiri, Puncak lurus sama Ciawi Bang. Karena ini musim kemarau kurang mantap. Harusnya ini keren banget. Ini di Bogor, keluar Bogor. Di Bogor ada Cimory. Itu di Puncak Cimory, kan udah pernah kita ke situ.
Yuk. Cik. Iya. Sekarang udah berani. Sekarang udah berani. Keluar. Kita keluar tol. Kalau kebun raya sama Istana Bogor itu keluar tol di Bogor ya, Bogor kota. Bogor macet, Bahasa apa iki? Iki. Bahasa ni apa iki? Bogor ini itu. Iya, karena ini dulu kota, salah satu kota ini yang pertama. Ya, siang ini saya bersama anak-anak di Kebun Raya Bogor. Ingin merekomendasikan kepada saudara-saudara untuk bersantai sejenak wisata weekend. Nah, seperti ini si Mika. Di sini ribuan jenis tanaman. Ada yang sudah berusia ratusan tahun. Ngapain, Dek? Ya, ini si Dedek lagi pose. Dia kalau udah lihat kamera dia langsung apa namanya? Langsung bergaya. Ya, ini posisi saat ini adalah di Taman Aqua, Taman Aquatic. Ya, jadi di sini juga enak, untuk airnya sangat sejuk. Jadi untuk terapi juga bisa, airnya ini terapi sekedar untuk menenangkan pikiran. Di sini bisa, ya. Untuk selfie-selfie ini sangat luar biasa. Untuk selfie-selfie sangat luar biasa, bagus apanya, view ya, seperti ini. Ya, anak-anak bisa bermain air sembari menikmati dinginnya air di Kebun Raya Bogor ini ya. Ini Kebun Raya Bogor, lihat dong. Apanya namanya, pemandangannya itu. Kalau banyak seperti ini taman-taman di daerah perkotaan, saya pikir segar ya. Kebun Raya Bogor ya, ini pemandangannya sangat bagus. Posisi ini adalah di Taman Aquatic Kebun Raya Bogor. Di sini banyak taman-taman yang basicnya air. Ya, jadi seperti ini, orang-orang pada foto, pada bergaya, selfie ria. Jadi kalau Anda ingin untuk namanya weekend murah, di sini sederhana, masuknya 15.000 per orang, mobil 30.000 per unit ya. Menemani anak-anak untuk bermain di taman-taman seperti ini ya, sangat bagus ya, bagus untuk interaksi mereka dengan alam, bagus juga untuk psikologi mereka melihat
tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang rindang, yang hijau. Ini adalah hutan di tengah-tengah kota Bogor. Ini yang masih terjaga teraut sampai saat ini hutannya ya. Udah. Taman akuatik Kebun Raya Bogor ini seperti ini nih. View-nya segar, dan kalau Anda datang ke tempat ini pasti suasana jadi lebih tenang ya, lebih adem. Ini sedang terapi ikan kecil-kecil bersama anak-anak Mika sama Jared. Nah ini bahagia itu sederhana, yang penting bisa tertawa digigit. Nah itu geli-geli digigit ini. Itu banyak banget itu yang gigitin. Yes. Kakinya gede sih ya. Ini berpindah tempat. Sekarang mau ke cari makan dulu ya. Cari makanan buat binatang ya. Beginilah aktivitas para pengunjung di Kebun Raya Bogor ya. Jalan dari satu tempat ke tempat yang lain karena ini sangat luas, ini ribuan hektar. Itu dia. Pergi ya, ke Amerika pergi ya kan? Amerika lawan siapa? Amerika nggak ada lawan siapa-siapa. Dijajah Inggris juga sih? Enggak. Kita dijajah Belanda sama dijajah Portugis. Portugis itu Portugal. Kita juga pernah dijajah Jepang, ya. Apa? Jepang. Kapan? Jepang sama Indonesia udah berteman. Iya, sekarang udah teman semua, Bang. Kita juga dengan Belanda udah teman. Ya, ini di Kebun Raya Bogor kita nyiram tanaman dulu ya. Papa. Kok malu, kau yang malu, orang bapak lagi nyiram tanaman. Jangan udah lama nggak musim hujan. Nah ini anak-anak masuk ke dalam celah-celah, jadi seperti ada mainan begitu tuh, padahal sebenarnya hanya taman-taman pohon ya. Cantik ya. Ini eksotik banget. Ya. Ya, mereka masuk ke dalam. Mobil juga bisa lewat. Jangan lihat tuh terkaget. Oke. Jadi keseruan untuk selfie di sini sangat-sangat eksotik ya.
pohon-pohon yang sudah ratusan tahun juga banyak di sini, jadi betul-betul sangat enak, rindang. Comment and subscribe ya channel Bapak saya Thompson Sirus. Oke. Makasih.